jenengane Eric guys. Oke, Anda memodifikasi ini semua ini kira-kira habis berapa ini? 20 juta. Hai yo yo guys, masih dengan Michael Setiawan di sini. Oke, lanjut. Di konten kali ini gue akan ngebahas sebuah motor Vicion yang udah dimodifikasi. Tapi ini termasuknya modifikasinya ini nggak tahu ya bu, terserah gimana ya modifikasinya itu nggak tahunya novice street atau aqua racing atau apa ya. Nanti kita coba lihat aja. Tapi ini modifikasinya entah konsep apa ya, saya juga nggak paham ini konsep apa. Ini termasuknya konsep new 2020. 2020. Ini masih 2019 ya guys. Oke, langsung aja kita ke sana. Oke guys, sekarang gue udah berada di motornya di sini. Ayo kita lihat. Ini konsep apa? Menurut kalian ini konsep apa? Dan coba kita lihat dari sebelah sini guys. Oke, seperti itulah. Tapi sekarang gue juga mau ngebahas tentang ini. Ya sing duwen iki ngene terus ya. Takone pala. Oke, mulai dari awal kita dari depan lampu ini, guys. Ini lampunya udah kayak gimana sih? Kayak susu gitu ya, dua gini ya. Ini mana sebenarnya? Oke, gua sing duwe kan? Gua sing duwe. Jenenge siapa? Eric. Hah? Eric. Jenengane Eric, guys. Oke, Anda memodifikasi ini semua ini kira-kira habis berapa ini? 20 juta. Guys, gila. Cuma modifikasi kayak gini habisnya 20 juta. Emang apanya aja yang mahal nih? Oh ya, gua mau tanya dari sini. Ini memakai knalpot kau racing seperti ini, guys. Ya. Kau racing ini Anda beli berapa ya? 1.500. 1.500 hanya untuk knalpot kau racing seperti ini. Anda ini produk knalpot kau ini, Anda ambil dari produk mana ya? Purbalingga. Mana? Purbalingga. Ngambil dari produk Purbalingga, guys. Oke, yang selanjutnya kita plat nomor di sini, guys. Kalian bisa baca tulisannya apa sih? Aja disalip mas, melas jomblo. Plat nomor ini, ini bikin sendiri plat nomornya sepertinya. Iya. Bikin sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, dan slipper ini. Ini kan tadi plat nomor, terus slipper ini Anda memakai slipper apa ini? Ninja. Pakai slipper apa? Ninja. Oh, dari slipper Ninja ini, guys. Ini kan motor Vicion dipakein slipper Ninja. Oke, selanjutnya kita ke mesin, guys. Oke, dan mesin ini Anda ini kan udah ukir-ukiran seperti ini ya. Ini ngukir-ngukir sendiri atau gimana? Sendiri. Oh, ngukir sendiri. Emang bisa? Bisa. Bisa. Oh. Kalian kalau mau ngukir-ngukir nanti ini kasih ke orang ini aja, guys. Ini bisa ngukir blok seperti ini, guys. Dan tutup-tutupnya ini juga. Dan tutup mesin ini Anda beli di mana ini? Beli di online atau beli di mana? Online. Beli di online ya? Bukalapak gitu. Iya. Oke. Selanjutnya kita ke ini ya, mana ya? Selanjutnya kita ke handle, rem, dan kopling ini. Ini dari perung mana sih? Kalian bisa lihat ini Brembo. Dan ini Anda beli handle rem Brembo seperti ini harganya kisaran berapa ya? 300. 300? Iya. 300 itu maksudnya 300, guys, bahasa Indonesia. Tapi bahasa Jawanya emang nyomong Jawa, jadi kayak ngomongnya kepenak ya. Nggak bisa jawab, mungkin tau ini piring, ini 300 sih gue. Oke, dan selanjutnya kita kemana sih? Ke jok, di sini ada jok. Dan kira-kira Anda habis berapa ya untuk bikin jok modifikasi seperti ini? 300 sekat. Hah? 300 sekat. 300 sekat, guys. 350 itu bahasa Indonesia-nya, kalau bahasa Jawanya emang seperti itu. 300 sekat.
Oke, dan semua sudah di review ini ya, udah kan? Cuma tinggal apa lagi sih ya? Oh ya, dan underbone ini kita ke underbone guys. Coba kita lihat underbone seperti ini. Dan ini kisaran Anda beli underbone seperti ini harganya berapa ya? 400. 400 guys. Oke, dan kalian coba deh, kalian komen di bawah ini termasuknya modifikasinya modifikasi apa ya? Nah, sih coba lihat dari sini, dari kejauhan ini kan jelas banget kan. Ini termasuknya modifikasi apa ya? Entah modifikasi novice street, novice stretching atau gimana ya? Atau street racing atau aqua racing atau apa gitu. Kalian komen sebanyak-banyaknya di bawah video ini dan jangan lupa subscribe-nya. Gua nanti akan bikin yang kemarin gue bilang ya, eksperimen untuk ganti knalpot gue dengan bambu. Oke. Jangan lupa subscribe gua. Garp Solar Disit. Bye 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 bye. Sore guys, wis maghrib guys. Bye bye.